Alhamdulillah sudah bergabung sumber pada pagi hari ini yang saya hormati dulu Pak Pane, yang sekarang sudah jadi VC di Kampung Ranca Kebo yang tadinya di Kampung Dadap Timur, dan saya hormati pula Pak Pendi. Alhamdulillah pada pagi ini bisa bergabung di meeting Zoom Kampung Ranca Kebo Kampung Orang Santa, Pak Khotib, Bapak-bapak, Ibu Simpul, dan gerakan cinta lingkungan yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung. Perlu diketahui bahwa meeting Zoom kali ini sudah masuki tahap kedua ya Bu, Bapak. Yang pertama itu di Ranca Kebo itu tentang ketahanan pangan dan penghijauan, yang mana narasumbernya itu Pak Penny dan Pak Luhur dari Urban Gender, dan pendampingan juga sudah dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini diputar Bu ya, sekarang di Kampung Ranca Kebo itu tentang ke pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Oleh karena itu saya perkenalkan bahwa memang sesuai komitmen bersama PIC sekarang sudah diputar. Yang tadinya saya di Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya, sekarang apa nih yang jadi PIC di Kampung Ranca Kebo, dan saya menjadi PIC di Kampung Dadap Timur. Mungkin untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Ane untuk memperkenalkan mungkin pada masyarakat Kampung Ranca Kebo yang simpul-simpul di Ranca Kebo. Silakan Pak Pane. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, perkenalkan Bapak Selamat Ibu, pagi. Khususnya saudara-saudaraku dari Kampung Ranca Kebo, Mekarjaya, Panongan, Kabupaten Tangerang. Saya dengan Ali Samson Pane, CSR di bidang lingkungan. Yang saya hormati Pak Supendi, Bapak Imam, para narasumber, Bapak Ibu semuanya, Bu Ice, Pak Binyo, Mbak Gadis, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita masuk sesi kedua untuk online di Kampung Tangguh untuk Ranca Kebo. Pagi ini kita akan mulai online sesi yang kedua. Alhamdulillah narasumbernya Bapak Imam Sutopo. Beliau adalah penggiat ataupun fakar dari kebersihan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Alhamdulillah beliau sudah gabung dengan kita, dan semoga nanti beliau untuk bisa mengisi materi kita untuk selanjutnya. Bapak Ibu, untuk kesuksesan acara kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebagai pembuka, mungkin khususnya pada Bapak Ibu teman-teman dari Ranca Kebo, pertukaran untuk narasumber ini mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Supendi menjelaskan sedikit untuk mengenai pertukaran pendampingan ini seperti apa teknisnya, nanti juga biar teman-teman di sana tidak merasa tertinggal Pak Supendi. Karena ini Pak Pendi sih ikonnya di Kampung Ranca Kebo ini luar biasa ininya nih. Kami masuk nanti sama Mbah Imam hari ini untuk pengolahan sampah berbasis masyarakat, besok dengan Mbah Silvi, ekofisikologi. Mungkin sedikit pembukaan sebelum masuk narasumber Pak Supendi. Monggo Pak Pendi. Terima kasih Pak Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bunda Ice dan tim yang saya hormati, Pak Pane, Bang Asrori, para narasumber yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada sesi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kampung Tangguh, Kampung Ranca Kebo. Saya menyampaikan
menyampaikan pada kesempatan ini bahwa di Kampung Rancakebo sudah melakukan dua materi, ketahanan pangan dan penataan lingkungan. Jadi saya dengan Pak Luhur mulai sore ini akan bergabung dengan masyarakat Kampung Dadap Timur untuk melakukan pendampingan dan mengisi materi tentang ketahanan pangan. Nah, untuk itu kepada saudara-saudaraku di Kampung Rancakebo, bahwa materi yang ketiga ini sangat penting yang akan disampaikan oleh Pak Imam Sutopo atau Bah Imam. Mari kita dengan antusias menyimak materi ini. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang bersih, tertata rapi, sehingga menjadi kampung yang menjadi kebanggaan masyarakat yang ada di Desa Mekarjaya. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Saya tetap dengan Pak Luhur selalu mendampingi Ibu dan Bapak walaupun di grup WA ataupun di kesempatan lain. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi. Jadi beliau tadi sudah menyampaikan semuanya ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dari Rancakebo. Beliau biarpun ada pertukaran untuk narasumber ini, itu hanya sebatas untuk ngasih materi ya Pak Fendi ya. Namun tetap Rancakebo Mekarjaya tetaplah di hati ya Pak Fendi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan khususnya saudara-saudaraku dari Kampung Rancakebo. Kita akan diisi pemateri oleh Bapak Imam Sutopo dengan judulnya pengolahan sampah berbasis masyarakat. Pak Imam sudah hadir dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu. Nah, hari ini nih ada kejutan nih Pak Fendi dari Pak Imam Sutopo. Beliau peserta yang aktif dari awal sampai akhir akan memberikan hadiah. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Seperti apa hadiahnya? Maka kita langsung hubungi Pak Imam dan langsung memberikan materi untuk di sesi pertama ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Imam Sutopo. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Pane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Bapak peserta sosialisasi kali ini yang jadwalnya di Kampung Rancakebo, tetapi juga ada beberapa penggiat lingkungan yang juga ikut serta di, saya lihat di layar kamera ini. Semoga acara ini nanti sampai selesai tidak ada kendala teknis terutama. Ibu Bapak sekalian, metode yang ingin saya sampaikan, ada beberapa picture, gambar yang beberapa kesempatan lalu kami bertim sudah ambil di sekitar lokasi Kampung Rancakebo. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak tentang yang seperti itu. Saya yang telah beberapa kesempatan menyampaikan sosialisasi di lokasi lain, yakni Kampung Dadap Timur, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangsel. Memang secara geografi, secara kondisi sosio-kultural, itu tidak sama di Kampung Dadap Timur dengan di Kampung Rancakebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan. Kalau di sana di kawasan padat perkotaan, kalau di sini kan masih ada beberapa jarak antar rumahnya. Nah, saya kira mungkin kita akan lihat bersama-sama kondisi di Kampung Rancakebo. Aspia ada di forum ini, bisa ditayangkan foto-foto. Pak Pani Aspia ada di forum ini enggak? Ada Pak, ada. Ada.
silahkan di ya. Aspia, silahkan ditayangkan. Ya, sebelum ditayangkan nggak apa-apa sambil proses. Yang foto-foto dulu Aspia, yang foto-foto dulu. Bahwa beruntung menurut saya masyarakat di Ranca Kebo itu ada sebuah contoh baik, yakni di lokasi SDN Mekarjaya yang memang lokasinya di Kampung Ranca Kebo. Di sekolah itu sudah menerapkan sebuah program bagus, saya kira menjadi contoh baik, bahkan terakhir saya rekomendasikan untuk ikut di syuting tim dari Bappenas yang sehari sebelumnya syutingnya di SMP 2 Curug dengan Pak Bupati, kemudian hari kedua di SDN Mekarjaya. SDN Mekarjaya berada di Kampung Ranca Kebo. Nah, saya kira masyarakat sudah tahu kondisi sekolahnya. Bagi yang belum, ya boleh masuk. Kebetulan Pak Pendi, kepala sekolahnya dengan jajaran Dewan Guru itu sangat welcome. Anak-anak diajak program berubah, tidak ada lagi timbulan sampah di sekolah, bahkan tidak disiapkan tempat sampah. Polanya berubah dari zaman dulu yang tulisannya buang sampah pada tempatnya, yang sekarang bisa dibilang kalau mau dirubah jadi buang sampah dengan tepatnya. Tempat sampah dibuang, tidak lagi di depan kelas. Tentu tidak dibuang asal dibuang, mungkin bisa jadi dimanfaatkan jadi pot untuk tanaman, semacam begitu. Ditunjang berikutnya dengan yang ilmu pengetahuan Pak Pendi sudah share di edisi lalu untuk masyarakat Kampung Ranca Kebo, yakni ini selaras dengan program Pemda Kabupaten Tangerang, yakni setelah sekolahnya bersih, yang pertama itu bersih dari sudut sanitasi air limbah. Kalau masyarakat Ranca Kebo tahu, masuk gerbang sekolah, itu sebelah kiri langsung WC. WC itu tempat tinja, tempat urin, itu program pemerintah dibiayai ratusan juta untuk mengedukasi anak-anak kita bagaimana buang air besar kecil yang benar, itu seperti di dalam WC tersebut. Jadi WC itu kondisinya seperti apa Pak Imam? Mestinya anak-anak di Ranca Kebo itu bisa bercerita sendiri. Tempatnya bersih, keramik, enak, tidak ngap, kemudian ada sabun. Jadi kalau setelah buang air cebok, ada sabunnya untuk cuci tangan. Airnya bersih. Kemudian kotorannya dimasukkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah di belakang bangunan WC. Dan itu menjadi ikon di Indonesia ini, Ibu Bapak. Kiblatnya ilmu tentang sanitasi sekolah di Kabupaten Tangerang. Salah satunya di Mekarjaya itu. Kemudian saya geser ke persoalan sampah. Dulu di SDN Mekarjaya memfasilitasi anak-anak untuk kalau mau buang sampah di tempat sampah di setiap kelasnya atau di depan kelas. Nah, dari situ kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman Dewan Guru sama Pak Kepsek dan kami sudah masukkan ke prioritas di Kabupaten Tangerang ini menjadi program. Jadi sekarang sudah programnya program Kurasaki. Kurangi sampah sekolah kita. Kalau saya lihat di tempat SDN Mekarjaya yang dipimpin Pak Pendi, bukan mengurangi lagi, nyaris sudah tidak menimbulkan lagi. Nah, cara mudahnya anak-anak diajak membawa tempat makan, tempat minum, ya syukur dengan isi atau bekalnya. Sehingga tidak lagi bungkus
jajan, bungkus apa, jadi sampah di sekolah, tidak lagi. Dan ini apresiasi luar biasa. Tim pembina UKS Kabupaten Tangerang tahun lalu memberikan apresiasi ke SDN Mekarjaya sebagai sekolah sehat terbaik atau pertama tingkat kabupaten. Ini dari 700 lebih SD dan madrasah atau MI, tapi terpilihnya SDN Mekarjaya. Karena pandemi jadi tidak atau belum ada kabar untuk berlanjut. Idealnya kalau tidak ada pandemi, kalau saat normal, ini berlanjut ke jenjang provinsi dan kemudian ke nasional. Kabupaten Tangerang hampir 10 tahun ini atau minimal 7 tahun berturut-turut setiap tahun mengirim perwakilan mewakili Provinsi Banten sekolah sehat ke nasional. Tahun lalu SMP 2 Curug menjadi masuk 5 besar. Ini luar biasa capaian Kabupaten Tangerang ini. Pernah 2014 itu terbaik satu. Karena jenjangnya dari TK, SD, SMP, SLA. Baik, saya masuk ke materi hari ini. Ketika di sekolah SDN Mekarjaya sudah menjadi ikon bagus, sudah clean, maka kemudian Pak Pendi CS ini melanjutkan dengan green. Green-nya green yang hidup, bukan cat ya. Karena cat di dindingnya Mekarjaya, SD Mekarjaya bukan green. Nah, tetapi dengan tanaman hidup. Ada yang hias, saya nggak tahu siapa yang masuk SDN Mekarjaya tidak merasa nyaman. Hampir seluruhnya yang saya tahu, termasuk yang saya antar, itu merasa senang, nyaman gitu. Karena hijaunya indah, asri gitu, enak gitu. Nah, ada sudut lain selain hias, itu yang panen. Dan lagi-lagi SDN Mekarjaya memberikan andil cukup bagus. Kami ajak salah satu gurunya Pak Ahmad Beni untuk tergabung di tim kabupaten. Dulu kami menyebutnya program Urban Farming Goes to School. Sekarang kami ganti keanekaragaman hayati Goes to School. Tahun ini ada 13 SD yang kami jadikan pilot project program ini. Salah satu mentor atau yang mengajari sekolah dari 13 sekolah itu namanya Pak Ahmad Deni. Itu adalah yang sudah terlibat membuat SDN Mekarjaya menjadi bersih, hijau, asri, indah. Nah, masuk ke Kampung Raja Kebu. Kita keluar dari SD nih. Boleh dilihat bersama-sama di layar ini, ada penampakan sampah. Boleh dilanjut fotonya, Aspia? Kita lihat bersama-sama, ya next. Nah, ini penampakan nyata di sekitar lingkungan, terus saja berjalan pelan-pelan. Next. Ya, terus. Ya. Terus. Ini terjadi kontradiksi antara yang di dalam sekolah dengan di luar sekolah. Terusin aja sampai habis, diputar aja. Sambil saya melanjutkan bercerita. Kita lihat bersama-sama Ibu Bapak peserta sosialisasi kali ini. Ini sampah dibuang sembarangan gitu. Tadi bukannya banyak. Kalau tidak di file ini yang polosan aja bisa tayang enggak? Ya. Saya kira kok tidak elok bila kondisi ini dibiarkan berlanjut. Maksud saya adalah, saya membayangkan dalam konsep program Kampung Tangguh ini, lokasi bersih, ya sebenarnya sih kalau mudahnya adalah kopi dari daleman sekolah. Dalam SD Mekarjaya, kemudian dikopi ke lingkungan masyarakat. Sesederhana itu secara konsep menurut saya. Jadi kalau ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan, betapa matching
kampungnya bersih, tidak banyak timbulan sampah, kemudian oleh Pak Pendi dan Pak Luhur ada green. Nah, ada green yang membuat mata indah memandang karena hijau, tetapi juga ada yang masuk ke perut enak dari tanaman tadi. Ini sangat matching sekali. Jadi menurut saya kampung Ranca Kebo ini tidak perlu banyak sekali untuk disentuh, tetapi bagaimana perilaku warga masyarakat, ya saya kira nanti foto-foto itu boleh di-share ke warga. Iya ya, daerah kita ini, kampung kita ini depan gerbang SD lurus ke depan gitu, nggak kanan nggak ngiri sampai ke pohon bambu, terus lagi ada permukiman lagi. Kalau difoto ternyata seperti itu penampakannya, ternyata kurang elok juga ya. Nah, baru nanti kita akan melanjutkan diskusi apa yang mesti dilakukan. Kenapa saya kira banyak yang mengerti tulisan atau ajaran katanya kebersihan sebagian dari iman. Lo apa iya sih imannya masyarakat Kampung Ranca Kebo seperti yang tayang barusan? Saya kira kok tidak demikian. Mestinya bisa kita perbaiki. Itu satu. Kedua, anak-anak itu sudah diedukasi di sekolah, tetapi ketika di sosial masyarakat, kemudian melihat pemandangan yang seperti itu tadi, saya khawatir malahan edukasi kepada anak-anak kita ini kok beda ya. Kalau guru ngajarinnya nggak boleh banyak nimbul sampah, bawa makan minum dari rumah, bawa bekal sehingga tidak nimbul sampah. Tapi kalau di rumah jajan bebas-bebas aja, terus bungkusnya dibuang di mana-mana, bukan di tempat sampah, di mana-mana. Nah, mungkin pada nanti mudah-mudahan ada beberapa kesempatan, kita lihat di layar yang Aspia bisa disiapkan yang PowerPoint-nya boleh deh. Biar mudah ibu bapak peserta menangkap ya, boleh di full screen. Ini ibu bapak sekalian, secara umum kalau kita diskusikan secara materi, peran serta masyarakat dalam mengurangi permasalahan sampah. Tetapi juga kembali ke masyarakat sendiri di Kampung Ranca Kebo, yang barusan tayang tadi, itu masalah apa tidak? Karena bukan Imam Sutopo yang menyelesaikan, tetapi masyarakat. Nah, kenapa masyarakat? Karena yang nimbul sampah masyarakat. Kalau itu dianggap sebagai masalah, ya yang membuat masalah ya masyarakat. Jadi yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah, mestinya ya masyarakat. Baru kemudian, bagaimana cara menyelesaikan bila sekali lagi, kalau sepakat itu dianggap sebagai masalah. Sampah sebagai masalah, nah gitu. Kalau ini tidak dianggap masalah, ya selesai, nggak usah dilanjut diskusi kita. Tapi kalau itu sebagai masalah, ayo kita cari solusi. Mohon materi bisa di-share ya. Oh ya, ya itu bisa di-share. Silakan di tim teknis nanti. Dilanjut. Ya, sesuai definisi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008, 12 tahun yang lalu, itu sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan atau proses alam. Artinya daun jatuh juga iya, yang berbentuk padat, baik yang bersifat organik maupun non-organik, dan dianggap sudah tidak bernilai lagi. Ini kalau memudahkan bagaimana menangkap definisi ini, ibu bapak peserta bisa baca di yang baris pertama dan terakhir saja. Saya coba bantu, sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan dianggap sudah tidak bernilai lagi. Nanti daun jatuh gimana Pak Imam? Itu lebih sederhana, lebih mudah. Lebih tidak begitu masalah ketimbang yang non-organik.
Jadi sisa kegiatan manusia itu cenderung yang kami maksud, saya seringkali berdebat dengan tim-tim di pusat, saya sebut daun jatuh, ranting itu tidak masalah. Jadi ya kenapa masuk golongan sampah? Padahal menurut saya tidak harus. Maka saya bersikap organik atau yang daun jatuh, jangan dibahas lebih utama, tetapi sambil saja, karena itu kalau menurut Pak Pendi malah dengan Pak Luhur bisa ke jalur pertanian. Kalau saya bicaranya sampah, daripada ribet, ada organik, udah disapuin, masukin lubang, udah di situ selesai. Tapi plastik itu tidak bisa selesai masuk ke lubang. Itu kira-kira. Lanjut. Slide. Ya, ini perkenalannya. Ada tiga jenis sampah organik, non-organik dan sampah B3. Yang organik itu yang mudah terurai oleh proses alam. Daun itu taruh di halaman, itu dibiarin aja, nanti tidak harus sampai 6 bulan, dia sudah hancur sendiri, gitu. Kemudian non-organik, ya tadi seperti plastik, beling, dan lain-lain, nanti bisa di-share materinya. Yang terakhir B3, itu karena spesifikasinya saja. Ada yang cair, ada yang padat. Nah, bohlam sudah mati, itu jadi sampah, yaitu B3 golongannya. Bukan belingnya bohlam atau neon itu, tetapi ada gas di dalamnya yang itu berasal dari gas neon, itu bisa berbahaya. Kemudian dari kaleng oli, bukan kalengnya, tapi oli sisanya. Kemudian obat nyamuk yang cair, bungkus, maaf saya sebut merek contoh biar memudahkan, autan misalnya, bukan sasetnya atau bukan wadahnya, tapi sisanya, itu kalau dibiarkan ke alam bisa berbahaya. Kira-kira begitu. Next. Ya, ini hanya sekedar saja. Saya yakin siapapun kalau melihat lingkungannya bersih, rapi, hijau, itu pasti senang. Ingin hidupnya itu berada di lingkungan yang nyaman, yang asri, yang indah, yang hijau. Ini sebagai gambaran saja nih. Lanjut. Ya, tapi kenyataannya dalam hidup ini tidak semudah seperti yang diinginkan. Gambar ini saya ambil di Kabupaten Tangerang, tidak di Gunung Kidul, tidak di Palembang, ini di Tangerang. Kondisinya kebetulan cukup ekstrim nih gambarnya. Sampah numpuk di mana-mana, dibakar, kayaknya ada bisa dilanjut nih. Dibuang ke kali, di pinggir jalan. Nah, kalau ini kita ganti dengan foto ranca kebo tadi, bisa aja masuk ke situ. Sampah dibuang sembarangan dekat pos ronda. Sampah dibuang sembarangan di ujung dekat warungnya Mang siapa itu kemarin, saya lupa namanya. Di pinggiran sawah, di bawah pohon bambu, dan macam-macam. Kenyataannya seperti itu. Padahal yakin secara naluri, orang pengen tinggal di tempat yang bersih, nyaman. Seperti gambar yang awal tadi. Next. Ya, ini saya coba dari tahun 2004 cari rumusan apa sih yang membuat sampah itu menjadi masalah. Ternyata salah satu rumusannya seperti ini. Banyak yang buang. Ini sekampung Ranca Kebo kan nggak ada yang nggak buang sampah. Pasti semua buang. Sedesa Mekarjaya, sekecamatan Panongan, sekabupaten Tangerang, dan semuanya. Kenapa? Sepanjang orang masih hidup, itu akan menimbulkan sampah. Tadi, sisa kegiatan atau aktivitas.
Terus kenapa jadi masalah? Nah, semua buang, banyak yang buang artinya, semua itu banyak. Tetapi sedikit yang ngurus. Di Rancak Kebo saya dalam diskusi seperti tidak ketemu, siapa yang ngurus? Ngurus sampah itu sulit. Wah, susah dibilangin warga. Lah, warga yang dibilangin, padahal semua orang buang. Jadi lebih mudah mungkin seperti anjuran dokter. Dan ini diterapkan di SDN Mekarjaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kalau urusan sakit, kata dokter. Nah, kalau dokter sampah bilang, lebih baik mencegah timbulnya sampah daripada mengurusi. Nih, karena sedikit yang mau ngurus itu, padahal semuanya timbul sampah. Boleh dilanjut? Nah, ini solusinya. Coba kalau semua yang nyampah kemudian mau mengurus. Ah, selesai di Indonesia. Bukan hanya Rancak Kebo. Coba di As Pasar Cikupa. Ya, di jalan dekat LG yang ke arah Caringin, Jaha. Di mana-mana. Di Balaraja, di Teluk Naga. Ya, kalau Kabupaten Tangerang kan memang tempat orang. Orang dari mana-mana datang. Tangerang tiga-tiganya lah. Kota Tangerang, Kota Tangsel. Karena banyak gula di sini, ya semut datang. Belum lagi pertumbuhan penduduk. Kabupaten Tangerang ini penduduknya 3,8 juta jiwa, yang pertumbuhannya bayi lahir itu sekitar 65 ribu. Jadi, dengan pendatang, itu lulusan SMA dari Seragen ke sini. Lulus STM dari Sukabumi kemari. Dari Rangkas, dari Pandeglang, dari Lampung, dari mana-mana kemari. Itu sekitar 120 ribu setiap tahun pertambahan penduduk. Semua nyampah. Gak ada yang tidak nyampah. Karena hidup. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian bersama. Maka pemerintah Kabupaten Tangerang memasukkan tentang konsep persampahan ini, pengetahuannya dimasukkan ke sekolah-sekolah. Ada tingkat SD, ada tingkat SMP. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah yang nimbul sampah siapa, yang bertanggung jawab siapa ya? Masyarakat semua, dari nenek-nenek sampai anak-anak SD. Semuanya. Next. Kenapa? Itu kan masyarakat yang menimbulkan, yang buang. Ya, mesti tanggung jawab lah. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, sisi lain. Kalau ada yang melihat, kan ada truk sampah dari Pemda. Saya kemarin dalam survei tidak menangkap ada info bahwa di Kampung Rancak Kebo, sampah itu mendapat layanan angkut dari pemerintah daerah. Saya tidak melihat itu. Maka saya kira yang lebih tepat bagaimana ngurus yang ada. Yang paling mudah itu adalah mengurangi. Nanti di materi berikutnya. Khusus tentang ini, kemampuan Pemda terbatas, data menunjukkan Kabupaten Tangerang dengan penduduk sekian tadi, itu yang mampu diangkut sampahnya, itu kisarannya di 38%. Artinya 60% lebih itu tidak mampu terangkut oleh layanan truk sampah milik pemerintah daerah. Jadi jangan berharap untuk dapat layanan. Jadi kalau ada ngobrol dengan siapa, bagaimana sampah di rumah Anda? Alhamdulillah Pak Imam, sampah saya diangkut Pemda dan sebulan sekali saya bayar sekian. Saya geleng-geleng. Kalau ada yang bilang alhamdulillah. Kenapa? Dia tidak tahu dan banyak yang tidak tahu. Sampah hanya diangkut ke TPA di Kecamatan Mau. Tepatnya di Desa Jatiwaringin. Di sana ditumpuk saja, tidak diapa-apakan. Gambarnya boleh lihat yang sebelah kiri. Di bawah tulisan sisi lain,
kemampuan pelayanan Pemda, nah itu di bawahnya. Kalau yang di bawahnya tulisan masih terbatas, itu kan truk. Jadi dua gambar yang kiri, itu gambar tempat akhir. Numpuk sampah di sana. Kira-kira setinggi gedung bupati. Kalau pernah lihat gedung bupati di Tiga Raksa. Maka saya selalu diskusikan, bagaimana hukumnya ngirim masalah ke tempat saudara? Ngirim masalah? Iya. Mau bagian dari Kabupaten Tangerang, salah satu dari 29 kecamatan. Bukannya orang Mauk juga saudara bagi orang Panongan, bagi orang Tiga Raksa, bagi orang Cisauk. Kita kan bersaudara. Terus ngirim masalah ke sana. Jangan harap deh. Saya lebih senang kalau tidak dapat layanan, kemudian ngurus sendiri. Itu lebih baik. Bisa dilanjut? Ya, ini teori impact atau dampak kalau sampah tidak diurus dengan baik. Ini lebih ke teoritis. Biasanya kalau tim kesehatan kampanyenya model seperti ini, digunakan seperti ini, karena ada terkait penyakit. Lanjut. Ya, ini dia. Yang tadi saya cerita naik truk, itu yang kiri. Ada tulisan jelas, sampah, kumpul, angkut, buang. Jadi dikumpulkan, diangkut truk, dibuang ke TPA. Nah, sampai kapan tanah itu untuk lahan TPA 20 hektar itu sudah terisi sekarang sekitar 13 hektar. Dan terus setiap hari ada data itu truk jumlahnya 260. Tetapi yang jalan rutin sekitar 200-an. Ada yang jajan, bengkel, ganti oli, servis. Setiap hari kan ada ganti-ganti. Jadi sekitar 200-an. Kali rata-rata satu truk itu volumenya 6 kubik kapasitas angkutnya. Nah, di sana tidak diapa-apakan. Maka akan menjadi persoalan di kemudian hari. Sekarang saja warga di sekitar, kalau Ba'da Isya, Ba'da Maghrib sudah mencium bau yang luar biasa. Dan sudah banyak keluhan di sana. Masalah dikirim dari mana-mana. Setiap hari. Ayo kita berubah. Maka yang kanan itu yang sedang dikembangkan prosesnya. Salah satunya, terima kasih ini, ada Sinar Maslen berkenan untuk menyampaikan apa namanya CSR-nya, kepedulian sosialnya dalam wujud kegiatan ini. Yakni menyampaikan sosialisasi seperti ini kan tidak mudah. Saya tidak tahu pernah nggak Pemda sosialisasi begini di Ranca Kebu. Nah, ini terima kasih kepada Sinar Maslen. Sebentar. Yang kembali sedikit. Ya, yang kanan. Caranya, yakni ada tulisan reduce, itu yang paling atas, yang hijau, itu mengurangi. Bagaimana kita mengurangi segala sesuatu yang akan mungkin timbul menjadi sampah. Bisa Pak Imam enggak tanpa sampah hidup? Enggak bisa. Di hidup sekarang kayaknya enggak bisa deh. Tetap ada. Tetapi bagaimana menguranginya? Itu yang paling mungkin. Kemudian ada tulisan reuse. Dibaca reuse, ini digunakan kembali. Nanti ada contoh yang di belakang. Kemudian ada recycle, dibaca recycle ini mendaur ulang. Yang tadi saya sebut daun ranting, ya jatuh ya disapu, kemudian masukin ke lubang, itu kan jadi kompos. Secara teori basicnya begitu. Lebih bagus kompos di cara begini, mangga, itu lebih bagus. Tapi minimnya adalah seperti itu. Boleh dilanjut. Ya, ini. Sudah, ayo lanjut lagi. Next lagi. Ya, ini keterangannya. Reduce, reuse, recycle. Jadi reuse, recycle. Masih terus lagi aja.
Next. Ya. Ini mengurangi segala sesuatu yang akan timbul menjadi sampah. Anak-anak diajarkan kalau makan itu dihabiskan. Pek, sebentar. Sebentar. Pek ke yang resist tadi. Itu lebih utama soalnya. Yang R1. Ya. Kemudian menggunakan tempat makan, tempat minum yang berulang pakai. Ini sudah diterapkan di SDN Mekarjaya. Di sekolah diberi ilmu. Mestinya anak-anak itu juga menjalankan seperti ini di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, mengurangi penggunaan kantong kresek. Ini belum saya revisi kata-katanya. Tempo hari saya di Kecamatan Kresek ditanya orang. Pak Imam, memangnya yang dikurangi hanya kantong kresek. Kalau kantong panongan, kantong cikupa, kantong kelapa dua, enggak dikurangi, Pak. Ini belum saya revisi tulisan kresek. Nanti kantong plastik, maksudnya begitu. Jadi kalau ke toko, ke minimarket, kemanapun belanja, sebaiknya yang kanan bawa tas jinjing sendiri dari rumah, kemudian barang-barang yang dibeli dimasukkan ke situ, sampai rumah. Bandingkan dengan yang kiri. Itu kan kanan kiri bawa kantong plastik banyak yang dipastikan itu nanti akan menjadi sampah dan sampah nyata sebagai masalah. Begitu kira-kira. Boleh dilanjut. Next. Ya. Ini yang menggunakan kembali, nanti saya secara khusus akan sampaikan ada yang baru, saya nggak tahu Aspia bisa ambilkan nggak nanti foto tentang sampah yang timbul tetap ada, dari anak jajan beng-beng misalnya, pasti ada bungkusnya. Itu bagaimana Pak Imam? Gitu kan? Daripada berserakan, daripada dibakar menjadi gas yang mengganggu lingkungan, mungkin ada rumusan baru, kita buat eco-bricks. Kebetulan belum ada di tayangan saya ini. Nanti kita coba, apa mungkin gambar yang eco-brick bisa ditayangkan. Saya lebih cenderung ke sana karena lebih rapi dan bisa dimanfaatkan. Kalau yang tayang ini ya sebuah kerajinan saja. Dilanjut, masih ada. Next. Ya, terus sampai gambarnya full. Ada memang di beberapa kesempatan lalu, saya juga mengedukasi masyarakat untuk seperti ini. Tetapi sekarang saya berubah untuk tidak lagi menyampaikan materi yang ini aslinya. Tetapi ini kenapa saya tetap tayang. Saya ingin memberitahu kepada siapapun bahwa ada lo yang bisa dijadikan seperti ini. Gitu. Jadi bukan ngajarin, buatlah kayak gini. Enggak, saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Pernah satu kelompok masyarakat itu ketika antusias melakukan ini, lama-lama dia minta, Pak Imam, biar cepat kerjanya, bisa enggak kami dibantu mesin jahit? Saya akhirnya komunikasi dengan anggaran Pemda, akhirnya dikirim mesin jahit. Bahkan serah terimanya diberikan Pak Bupati di lapangan upacara Pak Bupati. Nah, masyarakat bawa pulang, digunakan, dan akhirnya banyak. Jadinya produk banyak, seperti yang tayang ini. Lagi-lagi nelpon saya, Pak Imam, itu gimana ya numpuk banyak nih, ngejualnya susah katanya. Aduh Bu, saya kan tukang sampah, saya bukan tukang ngejual tas, saya bukan tukang sendal. Akhirnya, belakangan ketika ngomong kemana-mana, saya tidak rekomendasikan. Daripada saya yang kejedot ditanya oleh banyak orang, bagaimana menjual. Saya kan bukan tukang jualan. Bahwa ya, sampah daripada lurus jadi masalah, lebih baik belok jadi kerajinan bisa. Bisa, gitu saja.
Tetapi untuk menjadikan ini dijual, saya tidak punya kapasitas lebih. Tapi bahwa di masyarakat Rancak Kebo ada yang berminat untuk ini, Pak Imam, saya tetap berminat untuk membuat begitu. Bisa nggak ilmunya secara khusus diberikan ke saya panggilkan orangnya atau saya connectingkan ke ahli untuk urusan membuat kerajinan tangan, begitulah. Seperti ini. Oke, dilanjut saja. Ya. Ini kalau Ibu Bapak tahu yang ada nilainya dikumpulkan, ini metodenya macam-macam. Tergantung kiblatnya mau kepikiran kiblat apa. Kalau kiblatnya ke duit, ya sudah. Kumpulkan yang kiri, bangsanya kardus, botol, gelas plastik, dan lain-lain itu, kemudian dijual, dapat duit. Itu enggak sulit. Jadi kiblatnya duit. Tapi kalau pikirannya ibadah, kumpulkan, kemudian diberikan ke pemulung. Saya enggak tahu di Kampung Raja Kebu ada pemulung apa tidak. Tetapi dugaan saya ada. Daripada pemulung acak-acak, lebih baik diajak kenalan, ngobrol, kasih tahu, Mang, hari Minggu saja ya pagi, ambil nih, udah saya kumpulin nih. Di belakang, tiap hari kalau ada saya taruh di belakang, tidak saya keluarin. Nah, ini memang enak malahan ngambilnya. Setiap Minggu pagi ke sini, setiap rumah ngasih. Nah, itu katanya ajarannya tangan di atas. Lebih baik dalam konteks itu memberi. Oh, ibadah dari sampah bisa. Nah, itu nyatanya bisa. Dan saya pernah mengedukasi dua blok perumahan, dalam satu klaster perumahan, dua blok, itu setiap Minggu pagi ada musola, timnya keliling dengan bawa gerobak amal, dan ibu-ibu sudah hafal. Hal-hal yang ini bisa, ini enggak, ini bisa, ini enggak. Ya jangan puntung rokok nanti dikasih ke pemulung atau dikumpulkan ke amal. Ya enggak laku. Bungkus kopiko, bungkus relaksa, ya enggak laku. Tapi kardus, kertas, beling, besi, potongan apa, begitu bisa. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang kanan nih, yang ini kan ada sayuran, ada maksudnya adalah sisa sampahnya. Sisanya yang jadi sampah. Bonggol wortel, bonggol bayam yang tidak kita masak, tidak dimakan kan jadi sampah juga. Itu banyak varian ilmunya untuk dijadikan apa. Tetapi kalau ingin sekedar sederhana, itu tadi dikubur. Kalau ada bekas sayur yang bikin bau, ditabur dengan tanah. Kalau sudah penuh, geser sebelahnya. Langsung aja sebelahnya. Digali. Kebetulan Raja Kebu saya lihat lahannya masih relatif cukup luas, sehingga menurut saya sangat mungkin. Catat, jangan ada non-organik. Non-organik di slide yang ketiga tadi. Ya, jangan ada non-organik. Organik tok. Syukur kalau warga masyarakat Rancak Kebu berkenan ambil ibadah lagi. Pakai ilmu Al-Fatihah. Saat memasukkan ke lubang, ya, anggap aja itu kan tanah makhluk Allah juga. Kita ini makhluk hidup, dia makhluk mati. Dialog dengan tanah kira-kira begini. Bismillah nawaitu saya mau memberikan gizi kepadamu tanah ini berupa sampah organik. Jadi niatnya memberikan gizi kepadamu tanah dalam rangka mengimplementasikan sifat Allah di Al-Fatihah, yakni Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Dalam rangka mengkasihimu, dalam rangka menyayangimu, ini mengimplementasikan sifat Allah, yakni di Al-Fatihah tadi. Maka diskusinya nih, ketika sudah penuh, terus ditutup tanah, gali sebelahnya, yang lama taruh biji tomat. Ini kalau pertemuannya offline pasti akan seru nih. Tumbuh apa tidak? Saya di mana-mana selalu dapat jawaban. Tumbuh Pak Imam,
Kenapa tumbuh biji tomat? Karena subur, subur. Karena kompos, kompos. Karena humus, apapun. Tetapi semuanya berbau eksak. Saya jarang ketemu dari sudut pandang Al-Fatihah. Kenapa? Ada pelajaran kalau kita mengkasihi, kalau kita mensayangi, itu pada akhirnya kasih dan sayang auto kembali ke kita. Dalam konteks sampah organik masuk lubang penuh ditabur tanah, ditutup tanah kemudian dikasih biji tomat, apa hubungannya? Biji tomat tumbuh karena kita yakin bahwa kasih dan sayang kembali wujudnya itu. Wujudnya biji tomat tumbuh. Jadi ini pelajaran yang menurut saya luar biasa. Kombinasi ke sektor religi, ke sektor kebersihan, ke sektor iman, dan banyak hal lain. Bisa kita lanjutkan? Nah, agar tertata rapi dalam kelompok sosial itu, misalnya di kampung yang klasternya di depan SD, ya, depan SD atau kanan kiri, kemudian sampai ke nyebrang lagi ada titik kelompok kampung kecil yang setelah bambu-bambu, itu sebaiknya ada penanggung jawab dari kegiatan ini. Tidak bisa masing-masing jalan sendiri setelah, oh setelah dikasih materi Pak Imam bagus banget, aku mau jalanin sendiri. Tapi yang lain masih buang ke dekat perapatan, kondok, dekat ke pos ronda. Ya kacau, nggak akan berhasil satu kelompok kampung. Mesti bersama-sama. Siapa menanggung jawabnya? Mangga. Saya tidak tahu pemimpin paling dekat di sana apakah lembaga RT atau ada Karang Taruna. Saya belum mendalami lebih jauh. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk nanti saya interaksi secara langsung dengan tokoh atau pemimpin lokal di sana. Yang pas bagaimana nih? Ada yang jalanin bagus, tapi ada yang susah banget. Nah, mesti bagaimana sistem dibentuk. Nah, ketika sistem dibentuk, seperti yang sekarang di slide ini, ada penanggung jawabnya. Maka diharapkan semua menjalankannya bisa selaras, seiring, yang ujungnya nanti besarnya kampung tangguh. Begitu kira-kira. Next. Ada tempat lain yang menggunakan pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sarananya TPST 3R, tempat pengelolaan sampah terpadu 3R yang tadi, yang reduce, recycle. Tetapi ini butuh biaya besar dan butuh keseriusan manajemen yang luar biasa juga. Tapi ada metode seperti ini. Di Panongan diterapkan di Graha Mitra Citra. Jadi desa Panongan, belakang puskesmas kira-kira di sana. Belakang kantor kecamatan. Boleh berlanjut, ini sebagai referensi saja. Next. Ya. Ini yang R keempat tadi, responsibly tadi. Mengecek apakah warga benar memisah sampah organik, non-organik. Nah, seperti ini. Ini salah. Ini jangan dimasukkan ke lubang. Ini non-organik. Kalau masuk lubang nanti tidak hancur, tidak terurai oleh alam. Nah, gitu. Ini mesti ada yang mengingatkan ini. Sebaiknya sebuah kelompok. Apakah kelompok anak muda atau siapapun. Begitu, lanjut. Nah, kalau yang TPST pakai pembiayaan, untuk membiayai seperti ini. Nah, ini sekali lagi untuk referensi saja. Di Legok ada di Palasari, di Gria Citra kalau nggak salah. Lanjut. Next. Ya, kalau sudah dipisah-pisah, besi, plastik, kertas. Nah, kebanyakan itu yang hijau, Ibu Bapak. Yang organik. Itu paling banyak. Dari studi sampai Indonesia maupun internasional, sampah organik itu mendominasi. Kisarannya sampai 70%-an, sekitar 70%-an.
dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Lanjut. Aspia ini memang ada di slide saya ya. Kalau memang Ibu Bapak di Rancak Kebu berkenan mau di apa namanya ditayangkan atau dicetak, nanti kita minta Sinar Maslen bantu untuk mencetak ini. Tapi jangan diganti wajah saya ya. Ya Mbak, siap-siap. Oke, oke, okay, oke. Okay. Masih ada slide-nya? Ada Mbak, slide terakhir. Nah ini. Nah ini terakhir Mbak. Ah ya, ini dia. Sudah selesai. Alhamdulillah. Mungkin kali ini host atau Pak Pani atau siapapun, saya kira tidak harus dibatas, dibuka aja semuanya barangkali untuk interaksi, tapi harus gantian gitu aja. Dipersilahkan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mbah Imam atas materinya. Ini luar biasa nih, memang benar-benar pakar daripada kebersihan ini. Jadi dari Kabupaten Tangerang nih ditransfer ke Tangsel juga nih Mbah Imam ini ya. Oke, Mbah Imam, jadi tadi pemaparannya cukup luar biasa. Ada 5 poin yang saya catat di pemaparan Bapak. Yang pertama, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tentu kita semuanya beriman ya, Mbah ya. Jadi nanti dirancang. Ada yang terbaru Pak Pani, yang terupdate sudah ada. Apa itu, Pak? Kebersihan merupakan bagian dari imam. Oh, Pak Imam. Ya, Imam Sutopo maksudnya. Siap, kita catat Pak, kebersihan sebagian daripada Bapak Mbah Imam gitu ya. Baru yang kedua, sampah, permasalahan sampah yang ada di Rancak Kebo itu adalah tanggung jawab dari masyarakat oleh Rancak Kebonya sendiri. Tapi waktu saya ke sana Mbah bersih-bersih aja semua Mbah. Nanti kita amin. Lihat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah bersih terus. Ya, insyaallah masyarakatnya sudah peduli banget ya. Udah ya. Itu ada 3 jenis sampah, organik, non-organik, dan B3. Nah, nanti kita lihat yang mana yang ada di Rancak Kebo, mana yang tidak. Mungkin nomor 3 ini kelihatannya nggak ada nih Mbah, nih B3 ini. Nah, baru yang keempat, mengurus sampah itu sulit, tetapi lebih baik kita mencegah daripada kita membersihkan ataupun mengurusnya gitu ya. Nah, yang terakhir, itu ada 3 pengolahan sampah ini, yang itu yang tadi 3R ya. Ya. Reduce, sama olah kembali. Recycle, ya. Recycle. Ya, jadi 5 poin ini yang saya catat, tapi saya yakin dan percaya Mbah Imam untuk masyarakat Rancak Kebo dengan hal ini waktu kita ke sana ya sudah mengerti dan cukup bagus. Mungkin dengan adanya kehadiran Bapak, oh tadi yang terakhir sekolah-sekolah yang sudah adiwiyata, termasuk sekolah SD Negeri Mekarjaya, ini mau diterapkan di masyarakat. Nah, nanti seperti apa penerapannya nanti, mungkin masyarakat kita, warga kita, ataupun peserta, ingin bertanya Mbah Imam. Ya. Mbah Imam, tolong sabar dulu, dan stay di tempat Bapak dulu, mungkin saudara kita akan nanti ada yang bertanya nanti gitu ya. Ya. Oke, untuk itu, mungkin sebelum kita ada sesi tanya jawab, Bu Ice mau ada tanggapan terkait materi Pak Imam? Monggo Bu Ice. Oh dia lagi di situ ya. Oke, Bu Ice-nya lagi ini ya. Sebentar Pak, lagi diskus. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Imam ya. Boleh, boleh. Ini benar nggak sih Pak Imam? Tadi di awal katanya memberikan peserta yang aktif akan ada 5 hadiah gitu. Ini ayo, Ini mulai atau nanti Mbah Imam berikan ya? Sekarang kita tanya jawab dulu terkait materi paparan yang tadi ya. Oke Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Yang pertama ini 3 orang yang pertama dulu. Nanti setelah selesai nanti, tidak ada lagi, baru nanti Mbah Imam melontarkan pertanyaan balik, feedback untuk ke peserta nanti. Ayo, sebutkan nama dari titik mana, ataupun dari mana gitu. Dari mana aja bisa ya Mbah Imam ya? Boleh, soalnya boleh, ini boleh, ada boleh. Juga dari grup Gerakan Cinta Lingkungan ini Mbah Imam. Wah, Bapak, seru. Bapak Kiai Haji
Khotib dari Ciater Barat. Ya, ini yang mau ditanyakan Bapak Ibu siapa aja, monggo. Boleh, silakan. Pertama kita tiga penanya dulu ya Pak Imam ya. Hmm. Halo Bapak Ibu. Ayo, Pak. Pak Khotib. Mangga. Monggo Pak Haji Khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji. Salam kenal dari Pak Khotib dari MI Nurul Pala Ciater, Pak. Yang ada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh semua SDM yang ada, wabil khusus masyarakat Tangerang Raya, kita berharap semoga persampahan ini bisa teratasi. Namun sekali lagi kami dari pihak sekolah, selama kami menjalankan program kebersihan, lagi-lagi kami terbentur dengan kebiasaan yang masih belum bisa kita laksanakan sepenuhnya, Pak. Maksudnya ya, masih ada para siswa, ya, sebelum pandemi ini kita ya, sudah berusaha normal agar mengurangi sampah-sampah, ada istilah kurasaki itu ya. Namun sekali lagi karena kami dari beberapa lembaga, kebetulan Nurul Falah itu sudah masuk ke program gerakan sekolah menyenangkan yang diprakarsai oleh CSR Sinar Maslen. Ya. Ya, kami berterima kasih. Namun kesulitannya yaitu tadi. Jadi kami sudah menjalankan program-program ini, tapi manakala kembali anak-anak itu masuk, ya berbagai macam cara itu masih ada ya yang belum bisa kita arahkan. Pertanyaannya kira-kira kiat-kiatnya atau ya pertanyaannya mohon kiat-kiatnya atau sumbang sarannya agar kebiasaan anak-anak kita ini ya bisa tertanam sebagaimana yang terjadi di SDN Mekarjaya. Insya Allah ya kami para guru berkeinginan sih untuk berkunjung ke Pak Supendi. Halo Pak Supendi, terima kasih. Ini saja, terima kasih Pak. Okay. Atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kita tunggu dulu Pak Imam, mungkin dua penanya lagi, nanti baru biar bisa ditanya sekaligus gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Imam nih udah disiapin ini nih, lima ini nih. Tapi nanti, sekarang yang bertanya dulu peserta, nanti baru Pak Imam yang nanya. Kan gitu Pak Imam ya? Iya. Boleh saya ngejawab nih Pak Imam ya? Jeruk makan jeruk dong ya Pak Imam ya. Halo Bapak Ibu, ayo siapa lagi yang mau nanya nih? Dua orang lagi nih biar dijawab oleh Mbak Imam. Tadi Pak Haji, Pak Kiai. Bang. Gak pernah pakai ini. Halo, Pak Astrori mau bertanya? Bang Acong, ada yang mau ditanyakan? Pak Astrori? Cukup, Pak. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu. Dengan siapa, Bu? Perkenalkan nama, Bu. Punten. Dari mana? Ya, saya Nita. Saya Nita. Dari RT 7. Titik satu ya. Ya, monggo. Saya manggil Ibu, Mbak, Teteh. Nenggelis. Mbak, siapa aja lah. Oke, monggo Mbak Nita. Monggo. Apa yang dimaksud dengan sampah residu? Apa yang dimaksud dengan sampah residu? Oke. Tadi ininya kurang jelas, Pak. Jadi nggak connect. Oh ya, memang sinyalnya agak terputus-putus. Apa yang dimaksud dengan residu? Itu aja, Bu. Mbak Nita? Iya, Pak. Oke. Itu aja pertanyaannya, itu aja ya. Oke. Yang ketiga ada? Sebelum kita dijawab oleh Mbak Imam. Halo, saudara-saudaraku dari Ranca Kebo. Bapak Ibu, angkat tangan, Bu. Biar kelihatan. Saya, gitu. Pokoknya nggak rugi deh. Oke, monggo, Bu. Namanya nggak kelihatan. Monggo, kenalkan nama dari... Soalnya tulisan di sini Ahmad Deni, tapi yang muncul Ibu. Apa Ibu Ahmad Deni nih? Tapi bukan Ahmad Dani ya. Ayo, Bu. Ini Ibu Ahmad Deni. Monggo, Bu. Bu, punten, biar jelas suaranya bisa dicopot dulu maskernya dulu, Bu. Pada saat ngomong maskernya diturunin dikit, Bu. Biar jelas. Nah, kan kelihatan jadi semuanya tuh. Ayo, Bu, monggo. Nama dari mana gitu? Enggak apa-apa, Mbak Imam. Mana, Bu? Halo, Bu. Monggo, Bu. Ya, nama Ibu Ika. Ibu Ika, ya. Monggo, Bu Ika. Peserta Kampung Tangguh tadi titik satu. Oke, Bu Ika. Monggo, Bu. Yang mau tanyakan, Bu. Saya mau tanya, kan di desa lain kan sudah ada tempat sampahnya yang non organik, yang ama organik, kan di kita nggak ada tuh. Gimana okay. Tuh, Pak? Caranya apa? Pakai tempat sampah biasa apa gimana? Buat pemilahnya gitu, Pak. Untuk pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 itu. Yeah. Tempatnya itu seperti apa pemilahnya gitu, Ibu ya. Oke, Bu. Yeah. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Apakah akan disediakan? Sudah, Pak. Segitu. Apakah akan disiapkan atau tidak, Ibu ya? Oke. Gitu. Jadi ini tiga orang ini juga, ini dulu penanya, Mbak Imam. Yang pertama tadi, Bapak Kiai Haji Khotib dari Kepala MI Nurul Falah dari Ciater Barat, beliau menanyakan kebiasaan-kebiasaan anak-anak ini, anak sekolah ini sudah berkali-kali disampaikan, disosialisasikan bahwa kebersihan adalah sebagian imam, sebagian iman, sebagian dari juga Mbak Imam juga kan. Nah, bagaimana kiat-kiatnya biar anak-anak ini mengenal, artinya tersentuh hatinya, lakukan apabila kebersihan ini memang tanggung jawab bersama. Gitu kira-kira, Pak Haji, ya. Nah, monggo Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Pane. Ya, Pak. Terima kasih Pak Haji Khatib dari Ciater, atensinya. Saya harus sampaikan bahwa perjalanan program Kurasaki itu sebagai sebuah sistem, Pak Haji. Jadi tidak bisa kita bilang ke anak untuk jangan banyak buang sampah atau nimbul sampah, itu tidak bisa. Lisan satu orang gitu nggak bisa. Jadi itu ada step-nya. Yang paling sederhana yang saya biasa gunakan kalimat yang selama ini adalah mesti sama pembilang dan penyebutnya, Pak Khatib. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu di-enternya enak. Begitu. Jadi, namanya sosialisasi kepada semua stakeholders. Stakeholders dari pimpinan, kepala MI, guru, penjaga, kemudian ada yang mungkin berdagang di dalam maupun di luar pagar. Kemudian pasti guru nanti menyampaikan ke anak-anaknya.
ada lagi orang tua wali yang mesti kita sosialisasi. Jadi sudut lain, kalau sekolah menyiapkan tempat sampah, itu analisa kami tim Pokja Kabupaten sama dengan memfasilitasi timbulnya masalah, Pak Haji. Karena nyatanya sampah masalah. Dan saya mengerucutkan selama ini, satu diangkut, satu tidak diangkut. Yang diangkut ke TPA, ya begitu di TPA tidak diapa-apakan. Tangsel pun TPA-nya, ya di TPA hanya ditumpuk saja. Yang sama-sama kita ketahui bahwa TPA Cipecang di Tangsel longsor menutup 3/4 badan Cisadane. Nangis Pak Haji Cisadane. Jadi terus-menerus kalau dikirim ke sana, itu masalah tidak akan selesai. Yang bisa dilakukan adalah, ayo kita berubah kelakuan. Saya perhalus perilaku. Sama saja artinya. Jadi perilaku anak-anak di sekolah itu diterapkan sistem Kurasaki. Mungkin sesinya barangkali kalau berkenan ya agak dibuat khusus Pak Pane. Ya, misalnya satu sesi untuk Kurasaki bagi dunia pendidikan di Tangsel atau siapa yang berkenan yang lain. Pak, tidak catatan, di sesi Pak. Ini. Nah, itu catatan. Tetapi Pak Hatip, kalau berkenan untuk datang di Kabupaten Tangerang sudah ada sekitar 300-an sekolah yang terpapar materi ini. Tentu grade-nya ada yang bagus sekali, reduksi maksimal, ada yang reduksi sudah sesuai target. Tim Kabupaten merumuskan terjadi pengurangan sampah itu sampai minimal 75%. Di tempat Pak Pendi itu bisa disebut sampai 90% lebih. Karena memang sudah tidak timbul lagi kecuali daun. Daun jatuh. Jadi menjadi enak kesana kemari itu kalau sudah bersih. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk Pak Hatip. Kemudian lanjut yang kedua tadi tentang residu ya. Mbak Nita, apa yang dimaksud tadi? Mbak Nita dari titik satu, apa yang dimaksud dengan residu? Monggo Pak. Baik. Pak Imam. Jadi residu itu bahasa... Terima kasih Pak Imam. Ya. Residu itu bahasa sana, bahasa kita mungkin seperti gini nih. Yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalau botol Coca-Cola masih bisa dijual ke bandar lapak atau ke pemulung bandar lapak, nanti nyampe pabrik. Nyampe pabrik digiling lagi, itu bisa keluarnya dari gayung. Keluarnya jadi ember, keluarnya dari pot itu. Nah, kemudian kalau beling bisa ke pabrik kaca. Kalau besi bisa ke peleburan besi. Nah, yang tidak bisa diapa-apakan lagi, itu disebutnya residu. Contoh paling gampang, kalau yang rokok, puntung rokok, itu nggak bisa diapa-apakan lagi. Terus plastik-plastik yang kecil gitu, seperti pembungkus sedotan yang gelas dicoblos begitu. Coba di peserta hari ini ada nggak yang minumnya gelas dicoblos gitu? Nah, itu kan ada sedotan yang pembungkusnya plastik, itu juga nggak bisa diapa-apakan lagi. Itu yang sederhana. Jadi Bu, yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, dibuang. Nah, kecuali mantan ya, kadang-kadang kan masih bisa dipakai untuk dikenangkan gitu. Jangan main buang kalau mantan. Yang terakhir, Bu Ika. Bu Ika tadi dari ya. Titik satu juga. Ya. Bisa melihat kalau Perdigi atau di tempat lain, itu kan ada wilayah yang masyarakatnya diberi bantuan tempat sampah. Ada berupa tempat yang tulisannya organik dan tulisannya non-organik. Ya. Saya kurang merekomendasikan, Bu. Ya, kurang rekomendasi. Kenapa? Karena kalau diberi tempat, itu makin memudahkan siapapun untuk membuang sampah di situ. Punten, Bu Ika sekarang berada di sekolah apa tidak, Bu? Bu Ika sekarang berada di sekolah ya? Sekolah. Oke, Ibu noleh ke kanan.
Bu Ika noleh ke kanan. Ke kanan Bu Ika. Ada tempat sampah nggak, Bu? Kanan, kiri. Ada nggak tempat sampah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Tidak ada tempat sampah. Kemudian, ada sampah nggak, Bu? Lihat, Bu. Ada sampah nggak? Nggak ada. Oke. Baik. Kemudian, saya lanjutkan. Ini juga sekaligus Pak Khotib mudah-mudahan menyimak nih. Saya dialog dengan Bu Ika. Baik, Bu Ika. Saya ulang ya. Tidak ada tempat sampah. Tidak ada sampah. Menurut Ibu, bersih nggak sekolah itu? Bersih, tanaman. Oke, bersih. Saya nggak ngomong tanaman, saya ngomong sampah. Ngomong bersih ya. Oke, kalau bersih ya, Bu Ika. Oke, Bu Ika lanjut ya. Kalau bersih, Ibu menganggap sekolah yang Ibu sekarang sedang berada ini termasuknya plus apa minus, Bu? Plus. Plus, Bu Ika. Baik. Ya. Saya simpulkan, Bu Ika. Yang terakhir nih, Bu Ika ya. Ya, ya. Ini yang terakhir. Ketika tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah, kemudian bersih, yang terakhir plus, nah ini sempurnanya, Bu, nomor 5. Manajemen dunia pendidikan, tempat ilmu, ya. Kepala sekolah guru, mengelola sekolah dengan sistem seperti itu bagus nggak, Bu? Bagus. Nah, kira-kira bagus. Sederhananya program seperti di sekolah, ayo kita copy ke lingkungan tempat tinggal masyarakat. Karena sekolah ini kan tempat berilmu. Ilmu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu Ika? Iya. Okay. Jadi kalau nanyanya tempat sampah, nanti diberi tempat sampah, malah Bu Ika gampang buang sampah. Gampang timbul masalah, kan begitu? Iya. Ya. Oke, Pak Panin. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu Ika. Pak Kiai, Pak Haji Khotib dari Blitar Barat. Ibu, dan satu lagi dari titik satu juga, Di. Ini sudah terjawab semua. Bapak Ibu, ending daripada Pak Imam yang disampaikan tadi, khususnya di daerah Rancakebo, dari sekolah binaan yang dapat Adiwiyata, termasuk Mekarjaya, mau kita copy paste ke masyarakat. Itu Pak Imam. Kan kalau Bapak ini bisa, kenapa kita nggak di kampung bisa? Kan gitu, Mbah, ya? Iya. Ya, Mbah Non. Termasuk tadi di sekolahnya. Sekolah, ya. Benar, termasuk di sekolahnya Pak Haji Khotib tadi, Pak, di Cater. Mangga. Ayo, kita buat begitu, Pak Haji. Pak Ibu, kita penanya bisa mewakili teman lain? Ada lagi pertanyaan? Dua orang lagi kita buka, Mbah Imam? Boleh. Sebenarnya udah pada banyak ini, Mbah Imam. Ini kapan diberikan ini hadiah gitu, Mbah Imam? Alah, ya. Nanti. Nanya lagi, ya? Nanti terakhirnya. Nah, terakhir ya, waktu masih ada Mbah Imam. Tenang aja, 30 menit lagi kita sebelum closing masih ada untuk tanya-jawab. Ayo, Bapak Ibu, khususnya semua peserta yang ada di Zoom meeting ini, dipersilakan untuk bertanya kepada Mbah Imam. Ini kesempatan emas, soalnya waktu beliau ini susah banget ininya nih. Pagi aja sudah ngisi acara di Bapeda Kabupaten Tangerang. Itu, Mbah, ya? Itu di sebelah, ya. Rezeki mah nggak kemana, Mbah, ya? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau nanya nih? Angkat tanya. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam. Ya. Saya Bella dari CSR. Ini saya mau bertanya mengenai sampah, ya. Ya. Untuk mengurangi sampah, ya, Pak. Khususnya pada kalau yang perempuan kan kebanyakan kalau haid, ya, Pak, ya, misalnya, ya. Kalau lagi yang haid itu kan biasanya kan pakai softtek gitu, ya, Pak. Itu untuk mengurangi seperti apa, ya, Pak? Atau ada cara lain untuk mungkin ada apa gitu misalnya, Pak? Oke, sudah ketangkap. Ya, makasih. Aduh, Bel. Mau dijawab langsung atau kita ambil satu boleh lagi, Pak?
Oh, kalau lima, satu lagi boleh. Lima, satu lagi boleh. ayo lagi. Dari Mbak Anissa nih, dari Anissa tadi udah mau nanya kelihatannya dari Rancak Kebo. Ini sama sebenarnya kasusnya sama, ini ya Papa nih kalau buang Pampers gitu kan, itu kan limbah banget ya, dan nggak bisa berguna juga. Ini sarannya apa nih? Itu Mbah. Oke. Okay. Bisa dikit, Mbah. Masih ada nggak? Oke, okay, lanjut dulu. Dua lagi dulu ya. Ya, ayo Mbah, Mbah. Oke, okay, makasih. Pertama, Mbak Bella. Untuk Bella, bagaimana dengan pembalut? Itu ya pertanyaannya. Ini pembalut kan jenisnya seperti Pampers, baik anak, bayi maupun dewasa. Pak Pane, boleh dimatikan suara peserta? Biar saya yang ngomong saja, yang lain mendengarkan. Di unmute. Teman-teman yang untuk audiens, ya, peserta, sudah tolong ya. Di dulu mic-nya. Dari Pak Pane bisa kok. Menjawab dengan lugas dan tegas. Monggo, Pak. Baik, oke. Okay, makasih. Jadi gini, saya ini belum pernah mendapatkan menstruasi sampai usia saya sekarang. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini saya cerita pengalaman untuk menjawab Bella tadi. Ada jawaban yang langsung menjurus, tapi saya pakai latar. Sejak 2018, ketika pemerintah Kabupaten Tangerang yang saya menjaga gawang di dalamnya untuk urusan sanitasi sekolah, lanjut dengan program Kurasaki, maka ada pihak lain, yakni Badan Dunia PBB yang bernama UNICEF, itu tertarik untuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kerjasamanya bidang apa? Jadi di Kabupaten Tangerang WC laki perempuan jelas, dan itu program. Itu uang APBD dikirim ke sekolah, WC-nya ini tempat laki, ini tempat perempuan, jelas. Di Indonesia hanya satu, KAP Tangerang. Maka UNICEF kemudian masuk ke Kabupaten Tangerang untuk salaman kerjasama. Di dalamnya untuk merumuskan sebuah program baru, sejatinya sudah dibahas, tapi belum ada rumusannya, yakni manajemen kebersihan menstruasi. Lagi-lagi, karena dari luar daerah, kalau hubungan begini melalui Pokja MPL, yang saya tim inti di Pokja ini, sayalah yang kemudian diutus untuk menjaga gawang program ini. Salaman resmi, tanda tangan kerjasama UNICEF dengan Pemkab Tangerang, itu 3 tahun. 2018, 2019, 2020. Berakhir tahun ini nanti bulan Desember. Artinya ini masih ongoing, proses berjalan menuju finish. Sudah jadi wujudnya berupa buku. Kalau edisi lalu UNICEF membuatnya di kota Bandung, perkotaan, dan Biak itu di perdesaannya gitu. Jadilah untuk tingkat SD berupa komik. Siapapun yang berkenan bisa saya bagi dalam wujud soft komik untuk mengedukasi anak-anak tingkat SD. Karena anak SD sekarang sudah datang menstruasi juga. Bukan kelas 6 tapi kelas 5 sudah ada. Jadi biar dia ngerti, baik yang anak laki, ini apa kok temanku roknya basah misalnya. Yang anak putri juga perempuan tidak kaget, ih ini apa gitu, biar tidak kaget. Maka seluruh SD di Kabupaten Tangerang kami sudah bagi buku komiknya itu, tiap sekolah ada 10, tentu di Pak Pendi nalarnya sudah dapat. Saya belum tanya konfirmasi apakah sudah apa belum. Dan kalau ada ibu guru di forum ini, saya minta itu disosialisasikan ke anaknya. Misalnya melalui jam literasi. Punten kalau normal situasi ya. Kalau normal situasi, seminggu sekali gitu dibaca, jam 7 sampai 7.15 diterangkan gitu, kelas atas aja, 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 mungkin masuk kelas 2 nggak apa-apa, tetapi kelas 4, 5, 6 diterangkan. Sehingga ketika ada kejadian, anak tidak kaget. Kedua, seluruh sekolah kami wajibkan menyiapkan pembalut cadangan, termasuk rok pengganti, atau pada saat ada kejadian
itu pembalutnya siap. Jadi anak tidak geragapan menghadapi situasi. Kenyamanan itulah bagian dari pembangunan yang kami set up selanjutnya nanti pisah dengan UNICEF, Kap Tangerang akan melanjutkan ke sekolah yang lain. Kemudian terkait pertanyaan bagaimana hubungan dengan sampah, pembalut menimbulkan sampah. Ada pembalut yang ulang pakai, itu lebih recommended. Ada yang berupa tampon, kemudian ada yang kain biasa saja. Saya kira kalau ibu bapak ini yang sudah usia 50-an gitu, 40 lewat gitu, mungkin mengalami pada saat zaman dulu orang tua menggunakan kain yang itu ulang. Jadi tidak sekali dibuang. Ya memang saya maklum dengan kehidupan pragmatis kita di zaman sekarang. Tetapi saya beritahu cerita bahwa ada anak Kabupaten Tangerang binaan saya, duta sanitasi, sekarang kelas 3 SMP, di SMP Negeri 1 Curug. Dia duta sanitasi yang sebentar lagi saya minta tayang di Radio Kabupaten Tangerang FM. Untuk bercerita tentang sampah ini, dia sudah menjalankan menggunakan pembalut ulang pakai. Dia sendiri sudah menggunakan. Sudah sekitar 6 bulan ini, anak SMP tersebut. Jadi, untuk Bella, mungkin kalau ingin lebih tahu, atau ibu bapak siapapun yang ingin lebih tahu, UNICEF sudah membuat aplikasi namanya OKI, hurufnya OKY. Di Play Store ada, bisa di-download. Nah, untuk program manajemen kebersihan menstruasi sendiri, di dunia ini UNICEF membuatnya di dua negara, satu Mongolia, satu Indonesia. Yang di Indonesia satu-satunya di Kabupaten Tangerang. Jadi banyak sekali, ada 40 sekolah dan madrasah tingkat SMP, 34 SMP negeri, 6 MTs negeri yang sudah sangat menguasai materi tentang menstruasi ini. Dicuci apa tidak, kalau dapat menstruasi potong kuku apa tidak, dan lain-lain. Itu ada di OKI. Nah, tetapi tentang tadi sampah, bagaimana untuk mengurangi timbulnya sampah dari kodrat. Namanya perempuan menstruasi itu kan kodrat, tidak salah. Tetapi bagaimana memanage, saya dapat contoh langsung. Namanya Artika Sari Dewi, sekarang kelas 3 SMPN 2 Curug, itu Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang, dia menggunakan pembalut yang ulang pakai. Terima kasih. Oke, Mbak Imam, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Bella bisa terjawab ya. Masih kita buka sesi tanya jawab, Mbah? Enggak. Ini jam ada berapa? Yang masih mau nanya lagi? Sebelum Mbah Imam yang menanya kita ini. Ini gimana Kak Gadis? Kak Gadis mau nanya Mbah Imam. Oke. Okay. Oh, udah mewakili Mbak Bella. Sudah sama ya. Oke. Okay. Oke, jadi ini pelajaran baru juga buat kita nih. Saya jujur, Mbak Imam, baru sekali ini saya dengar untuk, ya khususnya saudara-saudara kita, saya juga punya anak perempuan dua, tentu akan hal yang sama. Biarpun kita laki, nggak ada salahnya untuk memberikan pelajaran ini dari dini ya, Mbak Imam, ya. Ya, ya. Mungkin ini suatu metode baru yang bisa diterapkan, apalagi se-Provinsi Banten, baru ada di Kabupaten Tangerang. Mungkin Indonesia. Ini bisa tularkan nak ini Indonesia, masya Allah. Ya. Berarti virus positif ini bisa ditularkan juga di Tangsel nanti, Pak ya? Siap. Bagaimana kalau kita sounding dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pak? Siap. Kita kasih masukan ini good news buat anak-anak. Program Kurasaki, program manajemen kebersihan menstruasi ini berlaku general. Oh, general ya? Ya. Boleh, Mbak Imam. Nanti aku bisa fasilitasi nanti untuk Kepala Dinas Pendidikan Tangsel nanti, Pak Taryono, biar bisa kita terapkan nanti di sekolah-sekolah nanti ininya itu, sama Kota Tangerang. Soalnya Kota Tangerang kita baru mau masuk GSM, pas waktu itu langsung
wabah virus corona, jadi nggak jadi Pak Mbah Imam. Nah, kita udah diteleponin terus itu Kepala Dinas Pendidikannya Ibu Haja siapa, kalau di Kota Tangerang cewek Kepala Dinas Pendidikannya Pak. Oke, Bapak Ibu. Baik, satu lagi Pak Pane, boleh nggak nanya? Oh, boleh. Pak Imam, ini yang sekarang masalah terjadi adalah limbah masker. Ya, limbah masker itu sampai ke laut. Nah, itu sebenarnya tuh sebaiknya pakai masker kain atau masker medis atau gimana sih Pak Imam? Ini masih simpang siur juga. Dan sebaiknya bagaimana Pak Imam? Oke, terima kasih Mbak Gadis. Langsung saja. Pertama, kita harus membedakan fungsi masker. Kalau masker yang untuk saudara-saudara kita di tim medis tentu punya spesifikasi yang lebih, karena memang di sektornya dia yang paling dalam konteks ini. Kedua, untuk di level yang seperti kita-kita ini, saya cenderung, maaf ini pendapat, saya cenderung berpendapat, kita tidak yang pakai sekali buang, tetapi yang ulang. Jadi misalnya yang saya pakai, ini masker saya ini kan dari kain, ini bisa dicuci. Dan konteksnya adalah bagaimana ketika saya ngomong, ini tidak sampai ke orang di sekitar saya. Kan konteksnya itu. Kata kunci droplet itu kan di sana. Kedua, lagi pula untuk apa saya pakai yang sekali buang gitu. Apalagi kalau saya sebagai tukang sampah. Laut kita ini nangis saat ini. Berjuta ton sampah itu sampai ke laut. Kenapa? Tadi Sabang Merauke tidak ada treatment sampah saat ini. Tetapi kita terus-menerus membuang, menimbulkan. Maka Pak Pane berkali-kali bertemu saya di Rumah Pintar sekalipun, saya tanya, terakhir di Rumah Pintar, saat teman-teman Kampung Dadap Timur dengan ada puskes gitu kan. Nah, pas materi saya tanya, ini sudah dibagi tumbler? Sudah, Pak. Nah, terus itu siapa yang nyiapin kok ada gelas plastik yang mesti dicoblos itu? Oh, itu dari Sinar Maslen gitu. Nah, Pak Pani kan nganter ke Mbak Selfie ke titik yang sebelah sana, titik 2. Selesai, Pak Pani balik dengan teman-teman yang tim. Ayo kita demo Pak Pani. Wah, rame itu masyarakat. Lawang sudah dikasih begini loh. Kok masih lagi panitia nyiapin apa gelas minum yang plastik yang dicoblos sekali disedot kemudian dibuang jadi apa sampah? Masalah bukan masalah. Jadi siapa ibu bapak yang bikin masalah? Pak Pane. Seru saat itu. Maaf Mbak Gadis kalau tidak fokus, tetapi saya pada prinsip sampah sebisa mungkin dalam hidup ini menghindari timbulnya. Okay. Tetapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Kalau tidak bisa. Tetapi ketika masih mungkin, ayo kita berupaya. Mengurangi sampah, mengurangi masalah. Mengurangi masalah baik. Anak-anak Pak Pendi di ratusan anak sekolah Mekarjaya sekarang menjadi anak baik. Ketika di sekolah, sebaiknya di rumah pun juga menjadi anak baik. Maka ini Ibu Bapak Kampung Ranca Kebo, ayo kita jaga anak-anak tetap menjadi anak baik. Makasih. Oh. Oke, okay, mantap banget. Makasih Kak Gadis bisa terjawab. Ini Mbah Imam, aku jawab dulu nih ini. Takut daripada sebelum selesai nanti saya di demo nanti atau dipanggil sama mami nanti bahaya ini Mbah Imam. Mbah Imam gini. Pada saat di awal kami sebenarnya sudah menyetting semuanya, mempersiapkan untuk tidak ada untuk aqua gelas maupun aqua freestyle botol yang 600 mili. Nah, berjalannya waktu, kita sudah himbau Pak, waktu mulai dari ngundang peserta, mulai kita informasi, selalu dibawa botol minum yang telah kita berikan. Dan kami menyiapkan untuk nanti refill isi ulangnya nanti. Nah, pada saat mulai kumpul khususnya di titik satu, yang kami lihat itu dari yang datang 30, hanya 5 yang bawa Mbah Imam. Nah, ada salah satu ibu itu, dia bawa anak makan kue, keselak gitu. Nggak tega ininya Pak Imam. Kayaknya diumpatin. Tadinya kita udah umpatin aja.
ini sebenarnya yang memberikan itu juga, kalau mami mengelih itu kita diomelin. Tetapi yang memberikan itu yang waktu drop snack, Pak. Jadi yang ada snack, karena itu pesan snack, dia akuanya, karena itu pakai nampan gitu ya, akuanya terpisah. Nah, itu dikasih. Ya saya juga kalau ini bahaya juga saya itu Pak, kita yang kanannya. Tapi itulah masyarakat kita, saya akui dalam hal itu. Oke. Dalam proses Pak Pane ya, itu. Iya, tapi kalau saya apa-apa. Sudah pasti bawa Pak ke mana-mana. Ya, ya. Bawa itu. Itu mungkin bagus ya yang pertanyaan tadi. Begitu juga jadi penanya tadi ada 5. Mungkin karena waktu juga ini Mbak Imam, mungkin nanti kami apa namanya kalau ada pertanyaan nanti kan kami kirim aja nanti Mbak Imam ya. Boleh, kan, boleh. Ini seperti apa ini? Mungkin kita sesi apa yang terakhir Mbak Imam sesuai dengan janji Mbak Imam katanya memberikan 5 peserta yang aktif dari awal sampai akhir akan memberikan hadiah untuk 5 orang sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Imam gitu ya. Kalau tadi peserta audiensi yang menanyakan Pak Imam, kalau sekarang justru Pak Imam menanyakan nih audiensi. Tapi kira-kira nih Mbak Imam, kalau kita panitia boleh ngejawab nggak sih, Pak? Boleh. Jawab boleh, tapi hadiah belum tentu. Oh, enggak bercanda kok, bercanda. Monggo, Mbak. Ya. Baik, semuanya bisa disimak, kemudian yang panitia bisa juga membantu. Ini caranya gimana nih? Di unmute-nya dibuka semua ya? Unmute-nya dibuka semua. Oke, okay. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, tolong dibuka. Biar ke ini nanti ya ininya nanti siapa yang cepat nanti angkat tangan ya, kita buka satu dulu Mbah ya. Okay, angkat nanti tangan ya, kami nanti menunjuk yang tercepat nanti ininya ya. Begitu Pak Kiai ya, Pak Kiai dari Ciater Barat. Halo, semuanya ya. Oke, siap ya. Oke, masih banyak nih yang ditutup nih ya. Dari host bisa buka nggak? Sebelum time is over nih kita oke buka nih untuk Pak Imam sekarang yang tanya. Oke, monggo Pak Imam. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan pertama sederhana saja nih. Coba sebutkan 3 contoh sampah yang termasuk jenis B3. Saya ulang. Sebutkan 3 contoh sampah B3. Oke, ya. Bapak Ibu. Masukkan 35 ini ya. Pertanyaan dari Mbak Imam. Oke, nggak boleh. Ini nggak boleh. Ntar aja, ntar gantian. Eh, ayo, saudara-saudaraku dulu. Dulu Kak Gani si pending ya, Pak Mbah ya. Oke, Bu Ika, angkat tangan. Ayo, kita coba sebutkan 3 contoh sampah yang jenis B3. Ya, Mbah ya. Ya. Saya ulang ya. Ya, pertanyaan tadi dari Mbah Imam, coba sebutkan sampah yang B3. Tangan ya. Oh, oke. Ada? Silakan, ditunjuk. Halo. Ini pun tergantung sih. Halo, coba saya ulang ya. Coba sebutkan 3 jenis sampah di pagi, Pak Kiai. Ditanyakan. Angkat tangan. Ya. Oke, Anissa. Anissa Nahdlia Nurmala. Iya, Pak. Coba. Halo. Yuk, monggo. Ya, yang contoh 3 limbah B3 itu, yang pertama pengharum ruangan, limbah pengharum ruangan, limbah deterjen, sama batu baterai, dan lain sebagainya. Batu baterai. Oke, Mbak Imam. Dibaca ulang. Dibaca ulang, Pak Pane. Pertamanya apa tadi? Anissa. Tiga contoh limbah B3 kan, Pak? Ya, pertama apa? Yang pertama pengharum ruangan, Pak, limbah pengharum ruangan. 2. Yang kedua deterjen pakaian atau pemutih pakaian. Ya. Ketiga. Dan yang ketiga bisa dari limbah lem perekat atau dari high spray, Pak. Oke. Dan batu baterai. Baik, benar Pak Luka apa nih? Alhamdulillah. Hey.
Keren, 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 keren. Mbak dapat hadiah 50.000. Hore. Terima kasih, Bapak. Oke. Selamat teh. Terima kasih, Mbak Anissa Dahlia Nurmala. Nah, nomor 2. Monggo. Sudah? Sudah. Oke, tolong disimak berikutnya. Oke. Sebutkan 3 contoh residu. Ayo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, coba sebutkan 3 contoh residu. 3 contoh. Ayo. Masuk boleh. Bisa di daur. 3 contoh. Ayo. Residu yang termasuk residu. Residu yang termasuk residu ya. Ayo. Yang contoh yang termasuk. Ayo angkat tangan. Oke, ini tulisannya di sini Ahmad Deni nih. Ini istri Ibu Ahmad Deni. Ibu Ika. Oke, ya. Silakan Bu Ika. Botol minuman, kantong kresek, plastik. Lagi Bu? Belum tepat Bu Ika. Aduh, mohon maaf Bu Ika, belum tepat. Ya. Ayo, yang lain. Yang lain ya, Mbak. 3 ya, Bu Ika. Contoh ayo, untuk yang jenis lagi. Residu. Tangan. Yo. Nah, Pak Kiata dari Keterbara boleh loh Kang ini ya. Pak Imam ya. Boleh, boleh ta. Pak Khotib. Sementara yang sudah menjawab kita pensiun dulu ya, kita kunci dulu ya. Pak Khotib. Jawab. Pak Kiai Haji Khotib dari Jawa Barat. Untung rokok. Nih. Oke. Sisa-sisa jajanan. Plastik. Ya. Satu lagi, Pak Haji. Satu lagi. Sama bekas itu makan minum air kemasan. Ah, ya. Eh, itu sudah termasuk benar Pak Pane. Maksudnya kemasan itu kan ada sedotan, ada plastik pembungkus sedotan itu sudah termasuk residu. Ah, selamat. Terima kasih Pak Kiai. Selamat Pak Haji. Selamat nih. Eh, baru 2. Yang ketiga Pak Pane ya. Ketiga. Yang ketiga Bapak nih. Ya. Sebutkan 2 saja contoh mengurangi timbulnya sampah. Contoh mengurangi timbulnya sampah. 2 saja. Semuanya cerita tadi udah di ini ya di kan ini tadi Pak Imam ya. Ayo, apa Bapak saja Ibu. Contoh cara mengurangi timbulnya sampah? 2 saja. Ibu Siti Kudarsi. Ayo, Ibu Siti Kudarsi. Ibu Siti Kudarsi. Ibu Siti Kudarsi. Monggo Bu. Ibu Siti Kudarsi, Ibu mau jawab, monggo Bu. Ibu Siti Kudarsi. Halo Ibu. Ibu mau jawab, monggo. Ibu Siti Kudarsi, monggo Bu.
Ada contoh mengurangi sampah, cara pengurangan sampah seperti apa? Ya saya jawab deh Pak Pane, boleh nggak? Boleh. Ya kalau belanja bawa kantong belanja sendiri. Oke. Yes. Perbaik sendiri dan bawa botol minum kemana-mana. Kantong sendiri. Cakep. Dua saja sudah benar. Apa ya? Oke. Botol minum sendiri kemana-mana. Iya. Oke. Oke, cukup Pak Pane. Siti Kodarsi tadi ya? Yang ketiga tadi, siapa tadi? Halo? Kertas. Bapak lah. Guru, kurang ini, Pak. Kurang respon. Ibu Siti Kodarsi tadi ya? Ya, bukan. Mbak Silvi. Mbak, bukan, maksudku Bu Siti Kodarsi mau nanya. Tadi nyala terus ininya di saya. Ibu Siti Kodarsi mau ini? Mau menjawab? Udah. Oke, Pak Imam. Dua lagi, Pak Imam. Oh, masih ada dua lagi? Iya. Dua lagi saya bawa saat nanti saya ke lokasi. Oh, oke, jadi sementara tiga dulu ya. Akan seru di sana. Alhamdulillah. Ya. Jadi, tiga ya. Ya. Oke, yang pertama Mbak Adisa dari Lantar Kebo. Yang kedua Bapak Haji Hutib dari Jakarta Barat. Yang ketiga Mbak Silpi. Ya. Ya. Oke, dua lagi nanti kita simpan untuk kita secara offline. Di lokasi. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, Bu Ice sudah bergabung. Oke, kita lagi ini lagi ada pekerjaan, Pak Imam. Oke, ya. Bapak Ibu semuanya, ada lagi sebelum kita closing, ada lagi yang mau disampaikan? Just info aja, Pak Pane. Nanti just info untuk jam 2. Gimana, Bang? Ya, just info, Pak, untuk nanti jam 2. Ah. Nanti kalau dari Bapak-Bapak Ibu yang mau gabung. Oh, iya. Siap, Bang Acong. Silakan. Ya, jam 2 ya, Bang, ya. Nanti jam 2 kita nanti materi ketiga di Kampung Dadap Timur. Ketahanan pangan dari KPMI. Ketahanan pangan keluarga. Kami tunggu Bapak Ibu. Oke, aku kembalikan ke Bang Aco. See you. Thank you Bang Aco. Tidak ada pendiri yang sama ya Pak. Ayo Bang Aco, lanjut. Ditutup. Ya dengan pendiri yang sama Pak. Makasih Pak Aja. Cukup berarti ya. Saya ya, Mbah Imam, terima kasih oke, banyak Mbah Imam ya. Terima kasih sama semuanya. Ya, sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah Imam. Sama-sama. Terima kasih Mbah Imam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Pane, makasih Bang Acong. Bang Acong, foto bersama belum? Bang Acong, udah dibuat foto bersama belum? Udah foto bersama belum? Belum Pak, silakan Pak, silakan foto bersama Pak. Iya, harus itulah. Ayo, kita foto bersama dulu ya. Ya, aku udah matiin lagi. Bang Acong, ya, Pak Imamnya udah, Mbak Imamnya udah live ya. Ya, tadi abangnya. Kembali lagi, siapa? Ya abang yang buka, bismillahnya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Pane langsung tutup aja dah Pak Pane. Apa? Silakan Pak Pane tutup lagi, tadi sih kan. Oh gitu, saya pikir kita balik ke abang nih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak sudah join di materi ketiga untuk kesalahan sampah untuk masyarakat. Sampai ketemu nanti di jam 2. Setelah pangan keluarga. Kita foto bersama dulu ya. Masih ada ya. Ayo. Kita foto bersama. Ayo. Dibuka semua maskernya. Biar kita lihat dulu. Kita foto bersama ya. Oke, satu, dua. Luar biasa. Oke, yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.